Semuanya, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini saya berada di Kalimalang, Bekasi dalam acara kumpul-kumpul bareng mobil-mobil lama, termasuk salah satunya hari ini saya ketemu dengan Om Joko ya. Iya, Om Joko untuk melihat lebih dekat mobil, salah satu mobil kebanggaannya itu mobil VW Kombi yang spesial ini. Oke, Om Joko bisa dijelaskan kan mobil ini tipe apa, tahun berapa? Iya, jadi ini VW Kombi saya ini, mungkin kalau di kalangan apa teman-teman VW ini dikenalnya sebagai red panel. Red panel, panel merah. Aslinya memang sebenarnya VW Kombi yang tipe panel fan, cuma karena kalau dulunya emang ini buat bawa barang. Aslinya delivery tadi ya. Iya, kebetulan itu saya dapat juga dari tangan pertama juga sih dari PT. Dapat luncuran dari PT. Dari PT ya. Jadi ini mobil sejarahnya singkatnya dari bapak saya. Bapak saya udah nggak ada lama, terus rawat terus ya. Iya, terus berlanjut. Tapi mungkin warnanya memang dari awal merah atau sudah dari PT? Awalnya putih, kemudian berganti hitam, nah sekarang merah. Merah, gitu ya. Terus aslinya ini berarti sebenarnya tertutup semua ya, Om? Aslinya ini tertutup semua. Kemudian cuma karena buat bawa ini, kita untuk bukan barang lagi, untuk family ya. Family. Akhirnya saya rubah menjadi pakai kaca geser untuk tahun yang baru. Terus kalau kaki-kaki, Om, ini kita pakai apa gitu? Kalau untuk velg, kebetulan ini ring 14 ya? Iya, ring 14. Tapi saya dapat yang velgnya lumayan jarang sih. Jadi mereknya Ronal. Ini memang khusus buat ini. Dia Ronal itu bikin untuk Kombi sama Kodok, ada VCD yang Kodok. Nah, ini untuk yang Kombi, kebetulan untuk yang VCD-nya Kombi agak jarang sih. Boleh melihat bagian dalam lo sedikit dong? Boleh. Tapi ini biasa lo berantakan. Enggak apa-apa. Ini malah asli ya. Jadi untuk bagian dalam juga interiornya mungkin nuansanya saya lihat merah ya, kombinasi ya. Iya, merah. Ya, apa bisa main sama. Wih, masih asik juga warnanya juga masih oke. Iya. Oke, sahabat semuanya, kita lihat ini bagian dalamnya, bagian depan dulu. Iya. Untuk cockpit pilotnya nih. Ini nuansa kombinasi merah sama kayak putih-putih gitu ya. Iya, betul. Putih-putih krem gitu ya. Kebetulan ini Kombi memang lebih seringnya dibawa bukan untuk ini, malah untuk touring, bukan harian sih. Iya. Udah AC double blower di belakang ya? Iya, betul. Jadi udah aman lah ya bagian aman. Di belakang ya? Aman. Oke. Terus untuk apa? Untuk interior apa yang pasti berubah? Yang pasti sih memang nih interior, walaupun masih komplit ya, artinya joknya masih komplit. Iya. Terus biasanya Kombi kan suka udah banyak hilang. Jadi saya masih ada semua, cuma memang yang udah di custom ini aja sih. Cover jok ya? Cover, door trim, jok. Untuk
bagian ini aksesoris tambahan apa nih? Wah, kayaknya paling masih tadi tambahan ada audio aja. Audio sama fan ya. Audio. Kecil ya. Kecil. Karena yang belakang enggak nyampe ya? Nyampe sih. Cuma kadang kalau lagi keluar kota kalau pasang AC teman-teman yang namanya lagi touring kan. Oh. Ya, betul. Saya matiin mesin ya udah kalau gerak lain kipas. Iya. Oke. Terima kasih Om Tu ya. Dengan Om Okto, dengan salah satu mobil kesayangannya, mobil warisan dari orang tua yang luar biasa, masih tetap dirawat. Ini dia mobil VW Kombi tipe Panel Van tahun 1973. Akhir kata terima kasih untuk kesempatan Om Okto. Ya, terima kasih juga. Sama-sama ya, oke. Sampai ketemu lagi, Om. Like and subscribe my Cognito channel.